Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini adalah video bagaimana payung-payung kucuk. Nah, ini payung-payung mulai kucuk seperti ini. Iya. Nah, ini processing kucuknya payung-payung. Maha besar Allah, di sore akan maghrib, jadi menjelang terbenam matahari, yaitu payung-payung mulai kucuk seperti ini. Dari sisi ujung kanan sampai ujung kiri terlihat kucuknya. Nah, alhamdulillah luar biasa sekali ini prosesingnya kucuk. Iya. Kucuk di depan saya besar banget, kucuk terlihat. Nah, tadi yang merekah ya menjadi kucuk-kucuk dan nanti seperti bentuk Apollo. Luar biasa sekali. Alhamdulillah saya hari ini hari keempat ya di Madinah baru melihat processing kucuknya payung-payung raksasa yang ada di depan pelataran atau halaman Masjid Nabawi. Maha besar Allah dengan segala ciptaannya. Nah, luar biasa sekali processingnya, cukup memakan beberapa waktu. Iya, kucuk semuanya. Setelah itu nanti akan membentuk seperti Apollo. Iya. Alhamdulillah luar biasa. Nah, itu bisa terlihat dari sini ya teman-teman semuanya, menutup dan mengecil seperti Apollo, bentuk roket ya. Alhamdulillah. Nah, nanti waktu malam akan terlihat lampu-lampunya yang menyala. Inilah processing mengucuknya payung raksasa yang berada di pelataran Masjid Nabawi. Semoga teman-teman berkenan, luar biasa sekali dan dapat menyaksikan dengan datang ke sini. Alhamdulillah. Inilah saatnya kita akan memasuki sholat maghrib. Ya. Alhamdulillah. Nah, tadi teman-teman semuanya processing menutupnya payung-payung raksasa yang bermanfaat sekali apabila saat siang hari untuk memberikan keteduhan pengunjung umat Islam yang datang untuk beribadah dan zikir di halaman masjid. Terima kasih sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Bersama saya Ria Winanti.